Bupati Karolin membagikan bantuan benih padi dan alasintan ke para petani di Kecamatan Air Besar. Dalam sambutannya, Bupati Landa Karolin Margaret Atasa mengatakan bahwa akan selalu berkomitmen membangun dan membantu pertanian di Kabupaten Landak, yang mana pertanian ini merupakan mata pencarian utama sebagian masyarakat Kabupaten Landak. Karolin juga mengingatkan kepada para petani agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian dan tidak disalahgunakan seperti dijual atau tidak difungsikan. Jadi barang-barang ini tidak datang dengan sendirinya. Datang karena memang Ibu Bupati sangat peduli dengan urusan pertanian. Karena saya sedih aja, Bapak, Ibu, kalau petani saya masih ngirit padi. Jadi kalau udah ada perontok padi, nanamnya jangan cuma 2 petak. Tambah. Ya. Ini dikasih benih, jangan dijual, jangan jadi beras. Nanti Ibu Bupati jerak ngasih, enggak mau lagi. Ya. Kenapa? Saya pengen ngajak Ibu Bapak bertani modern. Walaupun tidak sawah, ada alternatif tadah hujan. Ya. Sawah susah, Bu, enggak ada irigasinya. Oke, tadah hujan. Jadi ada 2 jenis padi yang hari ini kami bagi. Ada Inpari, ini untuk pari atas sawah, ada lagi situ bagendit untuk sawah tadah hujan. Ya. Nanti ditengok mana yang bagus. Tumbuhnya kalau memang cocok dua-duanya, alhamdulillah. Kalau salah satu bagus, berarti kedepannya salah satu bisa dikembangkan di sini. Selanjutnya hari ini kami menyerahkan bantuan untuk benih. Jadi jangan sampai di kampung karena situasi COVID kita susah untuk dapat beras. Nah hari ini dibantu oleh pemerintah. Sekaligus kami juga mengecek Ibu Bapak. Karena data kami berkaitan dengan kelompok tani di sekitar Air Besar ini masih sangat terbatas. Nah, oleh karena itu kami juga sekaligus ingin mengetahui apakah benar. Itu yang pertama. Apa benar ada kelompok taninya? Benar nggak? Benar. Ada orangnya ya. Ini bukan cuma namanya saja, tapi orangnya memang ada di kampung ini. Betul? Lalu apakah benar memang bersawah? Benar. Sebelah mana sawahnya? Jauh dari Kabupaten Landak, Deki memberi tekan.